Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menuju Bungayono, salah satu spot birding di Taman Nasional Boganinani Wattabone Gorontalo, dan sekitar 3 kilo kita akan jalan kaki. Kalau sudah sampai di pertengahan jalan, insyaallah 5 menit lagi kita akan sampai dan kita akan join dengan teman-teman yang akan uji coba perkemahan. Dan salah satu kegiatan kita besok adalah asesmen untuk eco healing terapi di salah satu tempat. Setiap kali saya mengunjungi Bungayono, setiap kali pula saya merasa nyaman karena lokasinya yang memang menurut saya sangat luar biasa ya, untuk menerapi diri saya, mengeluarkan toksik, menenangkan diri, mengurangi stres dengan sentuhan-sentuhan alam seperti melepas alas kaki misalnya, mendengarkan suara burung. Kalau Anda bisa dengarkan sejenak, tentunya ini hal-hal yang sangat mahal bagi sebagian orang yang tidak bisa lepas dari rutinitas di kota. Ini adalah bagian bagaimana kita memang harus punya waktu untuk bersentuhan dengan alam dengan cara menikmati sekitar kita pada saat memasuki kawasan-kawasan seperti ini dengan mengandalkan pendengaran kita, penciuman kita, mata, peraba, bahkan salah satunya benar-benar menikmati keheningan dan suara-suara yang ada di sekitar kita. Bungayono, Taman Nasional Boganinani Wattabone, Gorontalo.